Lahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita bergabung kembali pada malam ini, baik yang hadir secara langsung di masjid raya ini maupun yang tidak bisa hadir. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan anugerah berbagai hal yang Allah berikan kepada kita sekalian. Allah, kita selalu diingatkan kalau kita dalam kondisi sehat, kata Rasulullah, jaga itu sehat sebelum sakit. Kalau kita punya waktu, luang waktu, rebut itu sebelum waktu sempit. Kalau kita hari ini termasuklah orang yang diberikan rezeki kaya, ingat itu sebelum datangnya miskin, dan seterusnya. Kalau Allah masih memberikan hidup kepada kita, kita syukuri hidup itu sebelum datangnya mati. Ghaflah de lalai, waktu terus berjalan. Kita tidak tahu kapan jadwal panggilan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, terus bersyukur. Selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang suci ini, mari pula kita saling berbagi tazkirah, saling mengingatkan. Fadzakir inna dzikra tanfa'u lil mu'minin, saling memberi ingatlah, mengingatkan satu sama lain, kata Allah. Mudah-mudahan peringatan itu jadi bermanfaat pada kita sekalian, bagi orang mukmin. Apalagi kita ini namanya manusia, uronyo diingat sehingga lupa. Hari ini bersemangat, besok semangat itu melemah, luntur. Nah, kita harus asah, harus semangati diri, muhasabah, introspeksi. Hari-hari terus juga berubah. Hari ini senang, besok mungkin khawatir, susah. Tidak selalu kita dalam hidup senang,
Tapi kondisi besok akan berubah, tidak seperti hari ini. Inilah yang terjadi hari ini, fitnah di mana-mana ya. Kalau kita tidak kuat basic kita dalam akidah ya, keimanan, ibadah ya, dan akhlak kita. Jadi sebuah kondisi depresi ya. Malah ada media menyebutkan orang gila di Aceh bukan 1000, bukan 2000, malah 4000 lebih katanya ya. Dengan berbagai problem, persoalan. Kalau kita tidak kuat imunitas religi, agama kita ya, daya tahan akidah kita, ibadah kita, syariah kita, bisa juga berimbas ya. Depresi ya, stres dan seterusnya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita malam ini melanjutkan kajian bahasan kita, lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Yang lalu kita jelaskan beberapa kewajiban suami ya di dalam rumah tangga, tapi juga dibarengi dengan kewajiban istri di dalam sebuah keluarga. Kalau untuk suami, arijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin, qawwam. Dan ini sudah dijabarkan dalam kitab-kitab fikih ya, dalam bab munakahah ya, munakahat sudah dijabarkan, ayat-ayat firman Allah sudah didetilkan, ditafsirkan, disyarah ya, di dalam kitab-kitab fikih. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Lanjutan dari An-Nisa 43 yang lalu kita jelaskan ya. Kalau sebelumnya bagi suami ya, jadi pemimpin, mengayomi ya, menuntun ya, membimbing istrinya ya, dengan baik dalam sebuah keluarga. Nah, ini kembali kepada pihak istri. Allah mengatakan fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita, perempuan-perempuan yang salihah, yang salih ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada bersamanya, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Adakah kita hari-hari tidak diawasi oleh Allah? Jawabannya, setiap saat, setiap detik Allah mengawal ya, bersama kita. Kalau kita baca ayat kursi ya, kan sangat sangat jelas ya, Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur ya. Allah itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur, enggak seperti kita. Di aras sana, di potret, di tawal ya, di monitor penghuni makhluknya di bumi ini. Jangan kita merasa bahwa kita bebas ya, tidak. Kita terikat ya, hukum langit dan hukum bumi, hukum ilahi ya. Allah tidak pernah nanti bersama kita. Wallah.
aina ma kuntum Allah ma'akum, di mana saja kamu berada Allah itu bersamamu. Dalam beberapa kitab tafsir, misalnya Ibnu Katsir menjelaskan fassalihat ialah perempuan-perempuan dalam statusnya sebagai seorang istri. Karena kalau kita coba misalnya kembali sedikit pengajian-pengajian sebelumnya, itu seorang suami ketika terjadi sebuah akad ijab kabul, kan sudah mengambil ya amanah tanggung jawab seorang wali sebelumnya, itu sudah beralih kepada seorang suami ketika terjadi sebuah akad nikah ya, sebuah ijab kabul. Yang sebelumnya tanggung jawab wali orang tuanya, tapi ini berpindah amanah itu kepada pundak seorang suami. Asy-Sya'rawi mengatakan qanitat itu berasal dari kata kunut. Kita baca kunut, kunut. Dan kalau salat subuh baca doa kunut, kunut. Yang berarti panjang atau berkesinambungan. Panjang, berkesinambungan terus. Seperti juga qawamun. Arijalun arijalu qawamun ala nisa. Laki-laki itu pemimpin. Bukan satu hari, dua hari, terus dia jadi pemimpin di dalam rumah tangga. Ya, selama Allah memberikan hayat di kandung badan. Qawamun. Ini qanitat. Ya. Qanitat juga berkesinambungan terus menerus. Seorang istri yang saleh, dia qanitat, panut, taat kepada suaminya. Ya. Saya kira luar biasa ini, ya. Gimana Allah menjelaskan ya pada kita sekalian ketaatan. Makanya qanitat jamak muannas dari lafaz qanit, artinya merendahkan diri kepada Allah. Dalam kaitan dengan rumah tangga, seorang istri panut, panit kepada suaminya ya dalam rumah tangga. Inilah pemahaman. Jadi dua, ada qawam bagi istri suami, ada qanit bagi istri. Dua yang berbeda ketika bersama dalam rumah tangga, jadi kuat, jadi satu, seiring, sejalan. Kalau ada persoalan dipecahkan bersama ke gunung, sama mendaki, ke lembah sama menurun, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Itu baru sebuah qanit, perpaduan qawamun dengan qanita. Adalah sebuah keluarga yang padu. Jadi sebuah keluarga, rumah tangga, mahligai baiti jannati, rumahku, kata Rasulullah, seperti taubahnya mahligai, tempat transit yang menyenangkan. Mana ada di luar bisa kita tenang bahagia? Tidak, beragam persoalan ya. Tapi di rumahlah sentralnya kebahagiaan. Tapi kalau di rumah tidak ada lagi bahagia, jangan harapkan di luar itu ada kebahagiaan. Maka Syarawi menjelaskan qanitat ini dari kunut, berkesinambungan. Kunut artinya ad-dawamu at-ta'ah. Ad-dawamu at-ta'ah artinya ketaatan yang terus menerus ya, yang diberikan oleh istri pada suaminya ya.
Makanya sidang jamaah sekalian, saya sudah jelaskan di rumah itu sifatnya fungsional. Gak ada hari-hari digaji oleh suami kepada istri, gak ada. Tapi yang diberikan nafkah. Nafkah itu wajib. Tapi kalau istri minta, mana upah, mana gaji saya hari ini, itu gak ada. Gak ada gaji. Tapi gajinya itulah ketaatan, nafkah, pos, biaya hidup. Hari-hari harus diberikan oleh suami. Tapi itu bukan gaji, tapi tanggung jawab suami memberikan nafkah. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang suami, seorang ayah itu memberikan, berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, pakaian pada istrinya. Dalam ayat ini dijelaskan ketaatan yang berkesinambungan kepada perintah dan larangan Allah. Tadi sudah qanitatun, merendahkan diri kepada Allah. Jadi seorang fasalihat, istri yang salih dan salih, dia akan selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh oleh suami salat, ya patuh salat. Suruh tutup aurat, tutup aurat, ya. Kalau melawan dari ajakan, amar, tuntunan suami, timbul hukum lain, membangkang. Itulah nusyud dalam fikih. Membangkang terhadap amar tuntunan dari suami. Sembayang hanggetim, tutup aurat, tidak mau berutang di sana sini, ya. Tidak panut, tidak qanitat. Itu menimbulkan implikasi hukum lain, nusyud, ya. Kalau dalam bahasa ekstrimnya, durhaka kepada suami, kan gitu. Membangkang, tidak patuh pada suami. Ada kan Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, baik suami atau istri, kadang-kadang suami tidak patuh, tidak tawam, ya, pada istri. Nak dengar apa yang berkali istri. Terus sebaliknya, istri enggak mau dengar aba-aba perintah dari suami sebagainya. Itu akan menimbulkan nusyud. Ya, dua-dua pihak, ya, bangkang. Ya, tapi lebih berat kepada istri. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Rasulullah menjelaskan perempuan atau istri itu kan juga pemimpin, tidak hanya laki-laki pemimpin di rumah, fi baiti, ya. Mana ada suami selalu di rumah, suami cari nafkah keluar, bisa di tempat atau di tempat yang jauh dia mencari nafkah. Tapi yang tinggal di rumah adalah istri. Jadi pemimpin di rumah, jaga anak, ya. Jaga harta suami, amanah, ya. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti, tidak hanya suami. Jadi karena kita kan sumani pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyah. Setiap kita ini kan pemimpin. Di secara filosofi digambarkan Rasulullah, pemimpin itu kan pengembala. Seorang pengembala, seorang pemimpin, pemimpin publik, gubernur, wali kota, bupati, itu pengembala. Artinya apa? Menjaga gembalaannya itu supaya tidak lapar, tidak haus, ya. Itu kan pemimpin, ya. Jangan ditangkap orang, diterkam harimau, ya. Kita di rumah juga seperti itu. Seorang suami pengembala, menjaga supaya sehat, supaya dia ibadah, supaya dia
selalu mendapat rezeki dari Allah yang diridhai halal, kan seperti itu. Jangan ada yang sakit. Jaga itu. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita melihat di dalam beberapa penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa imratun, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik wanita ialah imra'atun, wanita, idza nadarta ilaiha saratka. Kalau kita melihat, memandang, kalau kita di rumah istri kita ya, bukan istri orang lain ya. Kalau istri orang lain kenapa kita lihat, malah jadi dosa ya. Melihat lawan jenis bukan mahram ya. Bukan mahram, arti mahram kan yang tidak bisa iman nikah, yang hanjut menikah, adik kandung, kakak kandung ya. Kalau yang perempuan abang kandung, itu mahram, itu lain. Tapi yang bukan mahram kita lihat, kan jadi dosa mata itu ya. Tapi yang kita lihat ini kata Rasulullah, istri kita di rumah, kalau kita memandangnya, kita senang ya. Suami itu senang memandang istrinya. Kenapa senang? Karena istri panut, panita tadi, salihat tadi ya. Gak ada yang kontras, berseberangan dengan ajakan, dengan perintah suami, tapi selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini senang suami melihat seperti itu ya. Cobalah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, senangkah kita di rumah dengan istri, atau istri senangkah dia dengan suami di rumah, atau sebaliknya benci, marah dan seterusnya. Ini harus kita apa namanya, klasifikasi ya, secara spesifikasi bagaimana membangun sebuah keluarga yang ideal ya, yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Jangan kemana-mana pergi, suami enggak pernah pulang. Sudah malam hari enggak pernah pulang. Nah, itulah kata Allah, sakinah. Kembali istirahat malam hari ya. Jangan terus di warung ya. Sampai jadi sakit ya. Kena angin malam dan sebagainya. Maka itu sakinah ketika malam hari bergantinya siang dengan malam, semua pulang ke kandang, ke rumah ya. Istirahat ya. Besok bangun lagi ya. Allah masih memberikan umur, bangun lagi, bekerja dan sebagainya. Nah, jadi istri yang baik, kata Rasulullah, ketika kita melihat istri di rumah, syaratkah senang suami. Kenapa senang? Karena dia berakhlak yang baik. Maka ketika seseorang menikah, juga kata Rasulullah, yang pertama kan pilih yang punya kekayaan, punya kecantikan, keturunan. Tapi jangan lupa kata Rasulullah, yang agamanya, fasfar bidzatiddin taribat tiada. Pilih yang beragama. Ya. Itu akhlak di situ. Sudah memberikan sebuah tegaran. Sama-sama berjanji sehidup semati. Kalau nanti semua meninggal, masuk surga. Di surga nanti menanti, kan itu. Sama-sama masuk surga. Jangan satu neraka, satu neraka surga ya. Lain ceritanya. Alangkah indah kalau diajak, ayo kita ke masjid raya, kita sholat bersama. Tidak ada membantah, ayo, senang malah ke masjid. Ini bantah aja masjid, malah kerut muka bengih. Hana senang ke masjid. Ini kan berlawanan ya. Jadi, saya kira bagaimana kita harus membuat sebuah suasana yang menyenangkan ya. Hidup ini sementara, tidak lama Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Yang kedua kata Rasulullah, wa idza amartaha ata'atka. Kalau kita perintah, kita suruh sesuatu istri, dia patuh. Nah, panitat tadi ya. Panitatun hafizatun
lil ghaibi bima hafizallah. Dia bukan hanya taat kepada suami, tapi taat juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah azan subuh, bangun, senang dia bangun. Apalagi tahajud ya, sama malam hari tahajud ya. Sabah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya, tidak berat bangun subuh. Kesenang itu ya. Baik suami rajin, istri tinggal ikut ya. Saya kira harus sama sejalan dia, fungsional ya. Jadi apabila diperintah, disuruh, ya tentu yang disuruh yang baik-baik ya. Kalau yang tidak baik kan tidak boleh ya. Kalau suami juga begitu, kata istrinya, Bekli lah, Bekli judi online, Bekli sip ya, jangan. Suami juga patuh ya kepada istrinya. Bukan berarti istri saja patuh, suami juga harus patuh ketika diingatkan oleh suami. Karena ada orang dengan judi online ini juga bahaya. Puyang nabi di rumah ya. Nah, ada simpan peng-peng-peng abih. Blow chip. Ya, orangnya kenang tiga. Sehingga lusa talu sabi. Abih apa yang nak. Makanya judi ini dilarang. Ya. Namal khamru wal maisir, ya. Khamar dan judi itu perbuatan syaitan, ya. Digoda kita. Asyik kita. Hana depu orang malam sebagainya. Kacangan. Kalau ada kafi-kafi, jangan itu, jangan dibuka kesempatan syaitan di situ. Ya. Cari nafkah yang halal. Pe daun-daun urang di sini menjudi di tempat kita ini. Ya. Itu kan juga menjadi rezeki kita. Jadi syubhat nanti, ya, dan sebagainya. Ya. Kita cari semua jadi halal rizal Allah subhanahu wa taala. Baik, ibu hadirin kaum muslimin sedang jamaah sekalian. Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Kalau memang suami ini pergi berjauhan cari nafkah, hanai rumah ya. Istri itu amanah, dia menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga harta suami, menjaga anak. Baik suami pergi, istri juga pergi ya. Sebagainya. Saya kira kacau, hancur itu, hancur sebuah rumah tangga. Padahal dalam setiap keluarga itu harus dibangun komitmen yang tinggi ya, untuk bertahan terus. Menikah itu bukan 1, 2, 3 bulan, tapi untuk seterusnya, ya untuk seterusnya selama Allah memberikan umur padanya sekalian. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Quran dengan indah sekali mengatakan qanitat, qanitin, qanitun, yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan suatu ketaatan yang maksimal dan hanya ditujukan kepadanya, pada istri, pada suami ya. Banyak sekali dalam Al-Quran ya, bagaimana Allah menjelaskan ya, misalnya wa Maryam ibnu Imran allati ahsanat farja fanafakhna fihi mir ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah Maryam, dijelaskan oleh Allah bagaimana Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Itu Maryam. Maryam tidak pernah keluar rumah ya. Dalam mihrab dijaga, terkunci pintunya, dijaga oleh Nabi Zakaria ya. Ya, sehingga ketika dia ada informasi akan diberi keturunan, dia mengadu kepada Allah, bagaimana saya mendapat keturunan anak? Karena saya enggak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun. Ya di rumah, enggak keluar, enggak seperti sekarang. Bebas ya, dan sebagainya. Ya. Dan ingatlah Maryam binti Imran memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, kata Allah.
dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitab-Nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang sangat taat. Sehingga makanan Maryam ini pun kan datangnya dari surga, sehingga Nabi Zakaria heran, kok dari mana? Setiap datang waktu makan datang makanan, nanti balik lagi dia kembali ya ke tempatnya. Mungkin dari surga Allah berikan makanan yang sangat bersih suci. Ya. Allah pelihara. Ya. Jadi Allah sanggup memberikan sesuatu, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Yang penting kita ketaatan, ketakwaan. Maka jangan susah dalam sebuah rumah tangga. Hari ini kurang, besok pasti Allah akan menambah rezeki. Yang penting ketaatan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita kembali sana ya. Pada apa yang diinformasikan isyarat Al-Qur'an, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan jalan-jalan keluar dari kesulitan, dari problem. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Hari ini kurang, kata suami sabar ya. Kita cari besok, insyaallah selama Allah masih memberikan waktu, hari-hari, kesehatan, umur, tidak ada hari ini, besok akan ada. Maka dalam rumah tangga itu harus ada yang sabar, istri sabar, suami sabar. Fasabrun jamil. Sabar itu indah sekali. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, saling tolong-menolong dengan penuh kesabaran dan salat. Ya. Sabar. Orang salat pasti sabar. Orang sabar ya salat. Karena semua ini kan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang susah, ya. Kan di rumah harus dilatih kesabaran, ketaatan, ya. Ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan, dengan demikian ketaatan pada suami haruslah didasarkan pada rasa pengabdian pada Allah. Seperti kita ridha mengabdi diri beribadah kepada Allah siang malam selama 24 jam, selama itu pula kita bagaimana menjaga dalam sebuah rumah tangga tidak ada rasa benci, rasa marah, ya, tapi rasa saling menutupi, ya, saling memberi maaf, saling mohon maaf kalau ada yang salah. Apalagi suami istri, ya. Kalau dengan orang lain kata harus 3 hari, dengan suami istri dalam menit itu sedikit anak enak, sedikit itu minta maaf, maafkan aku, ya. Saya kira alangkah indah rumah, tapi enggak diam, enggak pernah minta maaf, ngambek, enggak pernah ngomong gara-gara baju enggak dibeli. Saya kira kan sederhana sekali itu. Mari kita kanitat hafizu ala salawat wa salawatil wusta wa kumu lil. Peliharalah salat, ya. Kita jaga salat, insyaallah semua itu akan diikuti kepada kita dengan akhlak yang baik, akhlak kul karimah, ya. Disiplin kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah juga Allah akan menjaga kita. Hal-hal yang selama ini masih ada kekurangan, kalau kita terus mendisiplinkan diri dan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memberi kesempurnaan dalam semua aspek kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian untuk malam ini. Insyaallah di lain waktu kita akan lanjutkan bila Allah masih memberikan kesempatan, waktu, kesehatan dan umur kepada kita sekalian. Terima kasih, mohon maaf lebih kurang, kurang lebih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.